Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Moms Twin. Yuk kita memasak. Pagi ini saya mau bikin telur ceplok. Bahannya ini ada telur, cabai rawit, kalau mau pedas, daun bawang, garam, kaldu bubuk. Daun bawangnya kita iris ya. Dan juga cabainya. Kemudian panasin minyak goreng. Kita ceplok deh telurnya seperti ini. Kalau sudah, daun bawangnya kita tumis. Minyaknya sedikit ya. Kemudian dikasih garam, kaldu bubuk. Sudah deh. Ini sudah matang telur ceploknya. Kita taruh di nasi dan daun bawangnya. Siap untuk dinikmatin. Kalau mau pedas, dikasih cabai ya. Cocok banget nih kalau buat sarapan pagi yang mau berangkat kerja. Biar lebih praktis, kita bikin aja nasi telur ceplok. Semoga video ini bermanfaat ya, dan selamat mencoba. Jangan lupa dipencet subscribe-nya ya. Terima kasih.